surat Al-Maidah ayat 77. Marilah anak-anakku sekalian, kita sama-sama membaca surat Al-Maidah ayat 77 sampai ayat 82 dengan kita sama-sama membaca metode 2 tilawati ya dengan nada ros. Baik, sama-sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim an-nabiyyi wa ma unzila ilaihi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna kathiran minhum fasikun latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanul yahud walladhina ashraku وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh Bapak Haji Abdul Halim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77 sampai dengan 82. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan pahala untuk kita semua yang mendengarkan, wabil khusus Bapak Haji Abdul Halim yang membacakan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Madrasah Ibtidaiyah kepada yang terhormat Bapak Wahyudi MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, yang saya hormati para wali kelas yang berada di Aula Mukti Ali secara offline, yang saya hormati para orang tua siswa yang hari ini mungkin mendampingi putra-putri para ananda bapak ibu berada di rumah, dan tak lupa yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian semua yang hari ini secara online, secara virtual anak-anakku sekalian mengikuti kegiatan AMT dan LDKS, dan mudah-mudahan hari ini semuanya bisa mengikuti dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku sekalian, AMT yang hari ini dilaksanakan seyogianya pada kakak-kakak kelas kamu yang dahulu itu dilakukan sebelum ujian madrasah dilaksanakan. Tapi alhamdulillah tahun ini karena di masa pandemi banyak hal-hal yang harus dikoordinasikan oleh Kementerian Agama yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian madrasah, maka AMT bisa dilaksanakan setelah ujian madrasah diselesaikan oleh anak-anakku sekalian semua. Mudah-mudahan begitu banyaknya kegiatan-kegiatan yang ananda lakukan selama di kelas 6, insya Allah hari ini adalah hari yang terakhir berhubungan dengan keakademikan. Dan mudah-mudahan semua hasil yang ananda raih mudah-mudahan mendapat nilai-nilai yang terbaik. AMT merupakan salah satu program kegiatan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah, khususnya di kelas terakhir,
untuk meningkatkan prestasi, untuk memotivasi, untuk memberikan training, motivation, pencapaian, prestasi Ananda semua. Dan alhamdulillah apa yang sudah dilakukan mudah-mudahan khususnya yang berhubungan dengan penilaian ujian madrasah semuanya mendapat nilai yang terbaik. Anak-anakku sekalian semua, yang kedua mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu sehingga di masa yang akan datang AMT dan LDKS yang akan kita lakukan buat anak-anak kita, buat adik-adik kita yang sekarang kelas 5 bisa dilakukan secara offline di madrasah. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua yang berada di kelas 6 sekarang juga ikut merasakan ya, ikut merasakan bisa belajar secepatnya di madrasah, khususnya nanti pada waktu kamu berada di tingkat sanawiyah ataupun di tingkat SMP. Anak-anakku sekalian, kegiatan AMT yang hari ini dilakukan akan bersambung dengan besok latihan dasar kepemimpinan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua bisa mengikutinya semaksimal mungkin. Karena kepemimpinan berada di tangan kalian, bukan hanya dalam hal hebat berprestasi, tapi yang lainnya. Untuk itu, teman-teman dari panitia sudah menyiapkan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan baik dengan AMT maupun LDKS untuk menambah kegiatan Ananda mempersiapkan di tingkat sanawiyah atau di tingkat SMP. LDKS, latihan dasar kepemimpinan, itu mulai akan dilakukan di tingkat sanawiyah atau di tingkat SMP. Nanti para Ananda akan bertemu dengan yang namanya OSIS ya. Jadi dimulai dari sekarang, mudah-mudahan dipersiapkan sehingga pada waktu nanti berlangsungnya pemilihan OSIS, kami berharap supaya Ananda semua bisa berpartisipasi dan bisa menjadi pengurus sehingga siap untuk melakukannya semua. Karena besok latihan dasar kepemimpinan akan diberikan secara maksimal oleh para narasumber dan mudah-mudahan ini semua bisa diikuti dengan baik. Yang terakhir, Pak Guru mengucapkan sekali lagi terima kasih khususnya kepada para orang tua yang selama ini mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran satu tahun. Tidak terasa pandemi ini dimulai dari terakhirnya kelas 5 sampai mau berakhirnya kelas 6. Ternyata pandemi ini masih tetap ada sehingga kita masih melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Dan banyak Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya untuk bisa sukses. Sekali lagi ucapan terima kasih dan sekali lagi kepada Ananda semua sukses ya, mudah-mudahan yang memang sampai hari ini ya belum bisa melanjutkan atau belum mendaftarkan ke sekolah yang lebih tinggi sanawiyah, SMP atau yang lainnya, Pak Guru berharap mudah-mudahan bisa segera mendapatkan sekolah-sekolah yang diharapkan, terutama di sekolah negeri yang memang sebentar lagi juga akan dilakukan penyeleksian. Ini saja, terima kasih kepada anak-anakku sekalian semua. Selamat mengikuti puasa Ramadan yang hari kedua dan mengikuti kegiatan AMT yang akan segera dilaksanakan hari ini dan esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak, demikian tadi penampilan yang dilakukan oleh Lakuisa Dayu Mustafa. Demikian apik permainan biolanya. Ini mencerminkan bahwa otak kanannya luar biasa. Selama ini kita selalu menggunakan otak kiri, dan Lakuisa Dayu luar biasa memadukannya dengan otak kanan. Nah, anak-anak sekalian, tadi sudah kita dengarkan amanat dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Dan kemudian anak-anak sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan salah satu dari alumni Madrasah Pembangunan UIN Jakarta yang sekarang sudah berhasil menjadi seorang dokter. Nah, tentu apa yang akan disampaikan, mohon anak-anak simak dengan baik, ikuti dengan baik, dan jangan lupa anak-anak harus mengisi daftar hadir ya. Di kolom chat itu ada daftar hadir dan anak-anak harus mengisinya agar kami Bapak dan Ibu Guru bisa mengetahui siapa yang hadir pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah hari ketiga. Mudah-mudahan kita puasanya berhasil sampai nanti Lebaran. Ada beberapa pengumuman yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, besok kita masih melanjutkan kegiatan seperti hari ini, tapi judulnya besok LDKS ya, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Nah, semuanya Zoom lagi ya, semua join lagi. Tetap mulai jam 15.30. Kemudian yang kedua, Amaliyah Ramadan. Ini setiap hari kalian berusaha untuk bisa, yang bacaannya sudah lancar, diusahakan one day one juice ya. One day one juice, kemudian mengisi aplikasi yang sudah di-share di grup kelas masing-masing, gitu ya. Yang belum lancar ya terus membaca terus biar lancar. Kemudian yang ketiga, ini kalian akan foto ijazah. Jadi nanti harus datang lagi untuk foto ijazah. Caranya sama, nanti drive thru ya. Jadi nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing, wali kelas kalian. Ada yang jadwalnya hari Sabtu besok, hari Sabtu, hari Sabtu-nya hijau putih, bajunya putih, bawahannya hijau, berdasi. Ya, berdasi. Kalau dasinya hilang bagaimana? Ya, pinjam adiknya atau pinjam temannya. Nah, yang penting saat foto harus berdasi. Ya. Nah, kemudian yang rapi, rambutnya yang rapi. Nah, kalau yang putri bisa pakai bedak ya. Pokoknya di foto bagus itu ya. Nah, itu. Jadi itu nanti fotonya untuk ijazah. Semuanya wajib hadir ya, sesuai jadwal yang sudah diatur. Jadi jadwalnya nanti akan di-share oleh para wali kelas. Kalian kebagian hari Sabtu jam berapa, yang kebagian hari Minggu juga jam berapa. Jadi kemungkinan ABCD itu hari Sabtu, EFGH hari Minggu kemungkinannya ya. Nah, nanti ada jadwalnya. Itu ya anak-anak ya. Jadi semuanya nanti hadir ketika foto ijazah, karena kalau enggak hadir nanti fotonya kosong ya, ijazahnya bagaimana. Itu ya pengumuman dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita ketemu lagi di Zoom LDKS ya. Hari ini nanti akan diisi oleh Dr. Vina berkaitan dengan bagaimana kita tetap sehat ya, tetap survive ya, di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kegiatan pada sore hari ini, dan akhirnya nanti ditutup dengan doa puasa dan doa berbuka, dan kita berbuka di rumah masing-masing. Perkenalkan, saya dengan
Dokter Vina, atau adik-adik boleh panggil Kakak Vina. Ya, biar kita lebih akrab. Ya, jadi pada hari ini saya akan sharing tentang bagaimana untuk tetap survive di era pandemi ya. Jadi seperti kita telah jalani ya, adik-adik semua tentu tahu kita memasuki masa pandemi sudah hampir 1 tahun lebih 1 bulan ya. Dari Maret 2020 sampai sekarang kita April 2021. Nah, mungkin sebenarnya saya pengen dengar nih pengalaman dari adik-adik, apakah pernah ada yang menjadi prioritas atau enggak? Memungkinkan ya untuk di sharing. Ada yang pernah punya pengalaman jadi penyintas? Penyintas COVID-19? Enggak pernah ya. Hari ini kita 200 peserta. Oke. Jadi pernah Bu, pernah. Enggak. Ada yang pernah? Enak. Boleh sharing mungkin sedikit sama kita? Satu orang aja. Siapa? Iya Bu. Kalau menurut saya Ibu. Saya lapor. Oh, ngisi acara dulu. Oke. Jadi sebenarnya sih itu untuk refleksi ya. Jadi kita sharing. Refleksi bagaimana untuk menjaga diri supaya kita tetap survive. Ya, seperti kita ketahui, kalau dulu mungkin protokol yang kita tahu itu protokol 3M ya. 3M, jadi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi sekarang udah ditambah lagi dengan menjadi 5M. Ya, yang duanya lagi apa? Membatasi mobilisasi dan menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Ya, jadi bukan cuma 3M sekarang udah 5M. Nah, ya yang dilakukan di Jogja dan di London. Untuk pandemi sendiri itu estimasi baru bisa mendekati kehidupan normal lagi itu sekitar 4 sampai 7 tahun ke depan. Gitu, karena kita seperti ini bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Jadi kita harus terus bertahan supaya kita tidak masuk dalam kondisi pandemik hati. Ya, atau kelelahan atas kondisi pandemi gitu. Jadi bagaimana kita harus tetap survive dan harus kita tetap disiplin menggunakan protokol tersebut, dan kita juga harus tetap positive thinking gitu ya. Jadi jangan mikir udah setahun ini nggak mungkin pakai masker biasa-biasa aja, tapi nggak ada paparan kok. Udah setahun ini juga nggak ada nggak pakai masker, mungkin kalau di rumah juga nggak masalah ketemu orang-orang gitu ya, karena memang COVID-19 itu akan menyerang pada saat orang itu lengah gitu ya, karena itu bisa dari mana saja, bisa dari kontaminasi benda-benda yang kita pegang atau bisa juga dari droplet aerosol, itu bisa menjadi sumber penularan dari COVID-19 gitu. Dan penyakit ini seperti kita ketahui ya, gejalanya ada yang dari tanpa gejala sama sekali sampai dia itu
bergejala berat sampai harus dibantu dengan alat nafas, alat bantu nafas ya, di ICU kita sebutnya ventilator, itu bisa macam-macam gejalanya, tergantung dari kelelahan tubuhnya, tergantung dari seganas apa strain atau jenis virus yang menyerang orang tersebut. Itu apalagi masih ada yang berpikiran bahwa anak-anak kita, kita meng-underestimate kondisi pandemi ini sehingga kita lengah sama protokol kita dan bahaya paparan COVID-19 bisa menyerang di mana saja. Seperti itu. Jadi ini sudah bagus nih kalau misalnya ada yang memang selama setahun ini tetap survive, terus juga tetap terjaga dari paparan gitu ya, tetap disiplin menggunakan protokolnya, kemudian juga tetap istiqomah gitu ya. Nah itu terus diperjuangkan ya. Jadi jangan sampai bosan sampai nanti kita terbentuk herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Jadi sekarang pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi COVID-19 itu supaya nanti kelompok yang divaksin itu bisa menjadi kelompok yang tidak mudah terpapar oleh COVID-19. Gitu ya. Tapi semua itu butuh waktu, semua itu menggunakan proses juga, tidak instan. Ya, kita bertahap semuanya dari tenaga kesehatan, kemudian dari lansia, kemudian dari petugas publik dan guru, itu semuanya divaksin secara perlahan supaya apa? Supaya mereka terbentuk antibodinya. Maka ketika ketemu dengan paparan COVID-19 itu tidak langsung jatuh sakit parah. Itu gunanya itu. Cuman, oh iya. Itu butuh waktu ya, teman-teman semua ya. Jadi enggak langsung terbentuk herd immunity itu karena sasaran. Jadi memang pasar udah. Saat ini penelitian ini hanya dilakukan pada orang di atas usia 18 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan penelitian selanjutnya dapat membentuk vaksinasi untuk anak-anak. Gitu. Jadi kita prioritas untuk membentuk herd immunity di usia di atas 18 tahun. Gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya sudah ditemukan vaksin untuk anak-anak. Gitu. Jadi bagaimana upaya supaya teman-teman ini mungkin rata-rata usianya 12 tahun ya atau 13 tahun. 12 ya, kalau kelas 6 ya. Iya. 12 atau 13 tahun itu mungkin masih tetap harus disiplin gitu. Kalau menggunakan masker yang berbahan katun, digunakan berlapis dan tidak ketemu dengan banyak orang dan tidak sering dicopot, maskernya kalau keluar-keluar itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman masih sering keluar ya, jajan apa es atau apa keluar, nanti di jalan turun maskernya sampai leher, itu sama aja. Kalau misalnya prinsipnya kalau keluar itu ketika kalian mau makan, cari tempat yang sepi, tidak banyak orang, dan usahakan tidak indoor. Karena apa? Karena paparan aerosol itu juga akan mudah sekali menjangkiti teman-teman kalau kita berada di ruangan dengan ventilasi tertutup. Misalnya ruangan dengan AC, ya, yang jendelanya tidak dibuka, kemudian di situ kita berbincang-bincang, atau makan sambil copot masker, nah itu bisa gampang untuk ininya, penularan secara aerosol di dalam ruangan ini. Apalagi kalau menggunakan AC, ya karena banyak klaster-klaster restoran ya, atau klaster-klaster tempat makan yang ternyata setelah diteliti itu menggunakan ruangan indoor dengan ventilasi tertutup sehingga tidak ada sirkulasi dari ruangan tersebut. Karena tidak ada sirkulasi, akhirnya
jika ada di situ orang yang OTG atau memang dia punya potensi menularkan, akhirnya mudah tertular di situ. Ya, jadi kita mesti hati-hati kalau misalnya berencana keluar atau bepergian, itu mesti pastikan ke tempat yang memang sirkulasinya bagus. Dan kalau misalnya lagi dalam perjalanan, ya harusnya sih membatasi mobilisasi ya. Cuman kalau memang ada kebutuhan dalam untuk perjalanan, kalau misalnya di mobil mungkin nggak ketemu sama orang, itu nggak masalah. Kita harus keluar, misalnya minum gitu di tempat keramaian, itu usahakan tidak bersama-sama membuka maskernya. Atau bisa kita pisah-pisah dulu jaga jarak. Jadi yang satu minumnya di sana, yang satu minumnya di sini, gitu ya. Jadi ada jaraknya. Kemudian juga kalau memang harus jarak kuat, itu buka maskernya gantikan. Misalnya temennya mau minum duluan, oh ya udah silakan dibuka dulu maskernya, ya. Dibuka, benar-benar dibuka ya. Dibuka maskernya kayak sekarang tuh dikalung-kalungin. Akhirnya filter yang tadi udah nempel di masker ketempel di baju, ya, jadi sama aja kemana-mana gitu paparannya. Jadi prinsip penggunaan masker itu adalah hukum all or none, pakai atau copot sekalian. Jadi nggak ada acara kalau pakai masker itu turun sampai dagu, turun sampai leher, itu nggak boleh, ya, karena nanti malah jadi bikin kotor maskernya, terus jadi tadi udah bagian leher mungkin. Ini ya, WHO, cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah minimal. Kakak punya jembatan keledainya. Tepung, selaci, puput. Ya. Tepung, selaci, puput. Ya. Telapak. Pung, punggung tangan. Ayo semua diikutin ya, semua ikutin. Sela, sela-sela jari. Ci, mengunci. Pu, putar jempol kanan kiri. Put, putar kuku. Ya, ini namanya gerakan 6 langkah mencuci tangan. Ini standar WHO. Ya, jadi kalau misalnya ditanya gitu ya sama orang, bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Sebut tadi. 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Ya. Ada berapa langkahnya? 6. Nah, jangan lupa ya, tadi jembatan keledainya. Tepung, selaci, puput. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, putar-putar. Ya. Nah, ini baru bersih tangannya. Kenapa sih harus 6 langkah? Ya karena itu sudah ada resepnya. Supaya semua bagian tangan itu terkena oleh sabun atau alkohol. Ya. Kalau misalnya dengan sabun tuh minimal 1 menit kita cuci tangannya. Ya. Kalau dengan sabun dan air mengalir. Kalau misalnya dengan alkohol itu bisa 20-30 detik. Dengan langkah yang sama. 6 langkah cuci tangan. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya diikutin 6 langkah itu, sampai kuku-kuku dan punggung tangan semuanya kena sabun ya atau alkohol. Mana yang lebih baik, cuci tangan menggunakan air mengalir atau dengan alkohol? Air mengalir. Air yang mengalir. Ya, alkohol. Jadi kalau misalnya... Jadi kalau cuci tangan dengan alkohol biasanya itu kita gunakan jika kita tidak menemukan akses air bersih. Tapi kalau misalnya kita menemukan akses air bersih, kita cenderung untuk memilih itu. Karena apa? Ketika kita cuci tangan,
ya, maka kuman-kumannya akan turun mengalir bersama air. Ya, tapi kalau menggunakan alkohol, itu tentunya kumannya nanti akan mati di tempat. Ya, jadi mati cuman masih tersisa di sini untuk bangkai-bangkainya. Tapi kalau dengan mencuci tangan dengan air mengalir, itu dia akan turun semua, luruh bersama air dan sabun. Gitu ya. Jadi prinsipnya sih kita tidak perlu khawatir berlebihan ya dengan adanya pandemi ini gitu ya. Teman-teman juga, adik-adik semua masih semangat melanjutkan sekolah walaupun harus online ya. Kita begini, sampai WHO mencabut status pandemi di seluruh dunia ya. Karena kalau pandemi itu sifatnya udah global, bukan cuma di Indonesia. Jadi kita kalau misalnya ngobrol sama warga negara asing, tentunya mereka juga akan paham tentang protokol ini, gitu ya. Kemudian juga, adik-adik dan teman-teman ini upayakan untuk bijaksana dalam menerima informasi terkait COVID-19. Jadi kalau misalnya tabayun dulu, ya, tabayun sama berita-berita yang didapat, supaya kita juga nggak salah informasi, gitu. Jadi kalau misalnya mencari berita tentang COVID-19, gitu ya, cari dari sumber yang valid, ya. Paling standar banget itu sumber dari Kementerian Kesehatan atau dari WHO. Jadi jangan dari share-sharean IG nih di grup, gitu ya. Nah, itu belum jelas validasinya, sumbernya juga belum jelas, itu jangan gampang percaya, teman-teman ya. Supaya apa? Nanti kita jadi bingung kadang. Ini yang satu bilang suruh pakai masker. Yang ini nggak pakai masker, katanya nggak apa-apa. Harus gimana? Gitu ya. Nanti jadi bingung begitu kalau kebanyakan baca berita dari sumber yang tidak jelas. Ya, jadi salah satu strategi untuk bisa tetap survive adalah jangan mudah percaya berita-berita dari sumber yang tidak jelas. Gitu ya. Supaya nanti udah disiplin-disiplin, terus dengar berita lagi nih, ternyata beritanya nggak valid. Dan kita percaya, nah itu repot nanti. Ya, jadi mengganggu keyakinan. Ya, karena biar bagaimanapun, pemerintah itu sudah concern terhadap pandemi ini, kemudian juga sudah memberikan arahan-arahan untuk bagaimana penanggulangan dari pandemi ini. Ya, dan biar bagaimanapun kita, adik-adik semua, teman-teman, kita selaku warga negara yang baik, itu harus taat dengan Amirul Mukminin ya, taat dengan pemimpin. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah ada instruksi untuk vaksin, misalnya nanti kalau udah dapat adik-adik semua, silakan dilaksanakan vaksinasinya, gitu ya. Kemarin mungkin juga udah ada beberapa guru-guru ya di sekolah ya, di MPA sudah vaksinasi gitu ya. Jadi supaya pelan-pelan nanti kita akan menuju ke pembentukan herd immunity, kekebalan kelompok ya. Jadi supaya nanti kalau ketemu sama COVID-19 kita nggak langsung jatuh sakit berat, seperti itu. Nah, ini waktunya masih ada 5 menit ya, mungkin ada sesi tanya jawab atau sharing. Ya, terima kasih Dr. Gina. Dr. Gina, masih ada waktu 4 menit. Ceritain ya, waktu di MI-nya gimana, pesan-pesannya, kemudian sekarang sampai bisa jadi dokter nih, ceritanya gimana nih, buat nyemangatin adik-adik kelas kamu nih. Oh, saya itu dulu di MP, saya waktu itu TK Ketilang deh, di sebelah ya. TK-nya dikecilang, ya. Terus karena biar dekat, ya udah lanjut sekalian di MP, ya. Waktu sekolah di MP, ya seru ya, karena pelajarannya waktu zaman saya sih, saya merasa nggak yang terlalu berat atau gimana. Maksudnya lebih ringan, karena saya kebetulan SMP-nya hanya negeri itu. Jadi pas ketemu ternyata kalau di MPA itu
materinya lebih ringan menurut saya, walaupun banyak materi agama ya. Tapi alhamdulillah materi-materi yang ada seperti bahasa Arab atau akidah akhlak atau fikih bermanfaat sampai sepanjang masa gitu. Jadi kebetulan saya sekarang alhamdulillah, jadi nggak ada yang sia-sia dari pelajaran agama yang mungkin lebih ekstra ya kalau di MP daripada dari sekolah negeri. Oh, okay. Gitu. Jadi semua ilmu yang dulu dipelajarin tuh nggak asing ketika saya temui lagi di masa dewasa. Gitu. Oke, makasih. Gitu pesan-pesannya. Ini satu kata dong buat MP. Satu kata buat MP. Dua kata, oke. Okay. MP itu selalu terkenang. Nah, unforgettable ya? Ya, sampai sekarang saya masih ada grup MP yang angkatan SD itu masih ada. Masih suka reuni juga, karena banyak satu angkatan tuh bisa 200 orang sampai ya sekitar 200 orang. Jadi kadang-kadang yang domisilinya di area Ciputat kita masih reuni, masih sering ketemu. Dan kebetulan saya kerjanya di daerah Ciputat ya, jadinya ketemu-ketemu juga sama guru-gurunya. Kasih tahu dong kerjanya di rumah sakit mana. Ini soalnya kan di belakang anak-anak banyak orang tuanya nih, kabinnya. Oh gitu. Saya kerja di rumah sakit Sari Asih di cabang Ciputat. Mungkin adik-adik ada yang tahu ya. Tahu ya. Yeah. Kalau ketemu Kak Vina di rumah sakit Sari Asih, panggilnya Bu Dokter ya, jangan kakak. Panggil kakak juga nggak apa-apa ya, kan kita nggak jauh beda umurnya. Oh iya, sip. Kak Vina satu pertanyaan lagi. Waktu kelas 6 wali kelasnya siapa dulu? Masih ingat nggak? Kelas 6 saya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Oh, anak-anak mungkin nggak kenal Pak Mulyadi. Karena wali sudah berpindah. Iya, Pak Mulyadi sekarang di UIN. Oke. Okay. Ya nanti kalau ada yang berminat bercita-cita menjadi dokter, ini penting nih, tetap ini semangat ini. Ya. Jangan takut nih, karena kan pandemi ketemu sama pasien COVID nanti jadi cita-citanya berubah. Oke. Okay. Ya alhamdulillah waktu SD senengnya mata pelajarannya biologi IPA kali ya. IPA. Iya IPA. Jadi itu keterusan sampai SMA. Jadi diterusin akhirnya jadi seperti sekarang ini. Oke. Kak Vina, makasih banget ya udah bergabung, udah ngasih pencerahan buat kita, buat adik-adik kalian kamu di kelas 6. Mudah-mudahan ada yang tertular ditanya menjadi dokter, yang pasti tidak boleh. Amin. Ya. Kalau patuh jarum suntik. Iya dong. Iya, nggak boleh takut darah, nggak boleh takut jarum. Ini dengan Pak Imam bukan ya? Yes, betul. Wah ini guru bahasa Inggris saya ini. You got it. Iya, yeah. Dewi, Ayu, Geran, verb 1, verb 2, verb 3. Ya itulah pokoknya. Vin sukses ya Vin ya. Terima kasih. Iya, yeah, sama-sama. Sukses juga semuanya. Sukses semuanya. Bilang dong anak-anak semua, bilang terima kasih dong ke Dr. Vina dong. Makasih Bu Dokter, thank you. Kita makasih ya. Makasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Boleh tuh. Enakan Hokben. Okay. Izin lift ya. Wah bentar lagi buka. Jam. Demikian tadi sama-sama setelah kita dengarkan banyak hal yang disampaikan oleh kakak tingkat kalian yaitu Dr. Vina
sehingga banyak tips-tips yang membuat kita tetap survive di tengah pandemi. Nah, sebentar lagi kita akan masuk pada puncak acara AMT pada sore hari ini. Sebentar lagi Pak Nanang Qasim Yusuf akan mengajak kita semua untuk bagaimana menjadikan Ramadan ini melatih jiwa juara. Sekedar informasi bahwa beliau ini adalah seorang master trainer The Seven Awareness Motivator, pemecah rekor muri 18.000 peserta. Nana, Pak Ali Ridho dan Bapak Ibu Guru berharap kita semua bisa mengikuti dengan baik, sehingga kegiatan achievement motivation training ini banyak hal yang kita dapat di tengah-tengah kita berpuasa. Anak-anak, sekali lagi Pali ucapkan selamat mengikuti acara achievement motivation training yang akan diasuh oleh Bapak Nanang Qasim Yusuf. Terima kasih. Pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh emosi yang lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya The Seven Awareness dan One Minute Awareness. Pria yang terlahir dari keluarga sederhana ini, ayahnya adalah petani dan tukang becak di losari perbatasan Cirebon-Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sepatu dan tugas kebersihan masjid. Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia, di usia yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai bicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, alumni sudah tersebar di Asia, seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di daratan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tampil di Metro TV, MNC TV sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Klasi FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumni-nya. Dari mulai Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan One Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Qasim Yusuf, Nakoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Adik-adik yang dirahmati Allah, semoga senantiasa sehat walafiat dan adik-adik diberikan ya kemudahan dalam belajar dan juga menapaki kehidupan yang lebih baik lagi insyaallah ya. Ke depan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih dahsyat lagi. Istilah kami adalah from good to great ya, dari baik dan menjadi hebat insyaallah. Ada yang dirahmati Allah, saya ingin melihat wajah-wajah yang hari ini Ramadan ini mental-mental juara. Mana wajah-wajah yang bahagia tanpa syarat, coba tunjukkan. Wajah-wajah yang semangat, wajah-wajah yang bahagia pun karena mau buka puasa ya. Tapi wajah-wajah yang sudah siap insya Allah sukses setelah nanti kalian meninggalkan kelas 6, masuk ke SMP, SMA, dan tadi mengikuti jejak para kakak-kakak senior atau alumni yang luar biasa hebat dan begitu beruntung. Sebelum kita mulai, kita akan berikan tepuk tangan
tapi tepuk tangannya harus tepuk tangan yang juara. Jadi caranya pertama sebelum tepuk tangan, duduknya nggak boleh ada yang lemes-lemesan, tegap semua. Mana tegap semua? Tidak boleh bersandar. Mana nih yang pegel-pegel badannya boleh gerak-gerak dulu. Silakan gerak-gerak dulu biar biar semangat ya. Jadi ya semangat dulu. Oke. Semuanya nggak boleh bersandar. Yang berikutnya wajahnya agak sedikit deketin ke kamera biar kelihatan mana yang kemudian mental juara, mana yang sedang lemas. Oke. Dan ya kita akan tepuk tangan. Tepuk tangannya yang lumayan keras melawan rasa ya, rasa nyaman yang membuat kita sering menunda ya. Belum, ada semangat semua ya. Tapi tepuk tangannya yang keras sambil wajahnya harus mendoakan teman-temannya di sini. Jadi wajahnya mau ke sebelah kanan kayak gini dan sebelah kiri dan harus menyebutkan nama ya. Jadi menyebutkan nama, misalnya Alisa menyebutkan nama Faiz. Ya Faiz sehat kayak gitu ya. Kemudian siapa lagi? Safi ya, Nasifa ya. Masing-masing harus mendoakan teman-temannya ya, dan tidak mendoakan. Silakan yang belum dibuka boleh dibuka dulu videonya, kita mendoakan dulu teman-teman ya. Semangat dulu sebelum kita mulai. Oke, pastikan. Oke, buka videonya. Good. Oke, semua. Sekarang nanti ikuti ya tadi gerakannya. Di sini saya mau cek dulu nama-namanya. Oke, Haikal akan mendoakan misalnya bila sukses, bila sehat ya gitu ya. Misalnya Kaisya akan mendoakan Farah ya, harus mendoakan. Oke, siap-siap semua. Badan lagi, ulang lagi. Kita semuanya siap. Mental juara semua. Tegap semua badannya, nggak ada yang bersandar. Oke, kemudian kita tepuk tangan yang keras, agak panas, melawan nyaman kita ya, malas kita. Yang berikutnya mendoakan kanan dan kiri ya, bersiap-siap. Semua untuk MP yang luar biasa. 1, 2, dan 3. Oke, belum. Oke, belum dimulai ya. Harus mendoakan. Ulang lagi ya, mendoakan. Nanti habis ini kita mute lagi ya. Kita akan mendoakan. Saya kasih waktu 1 menit. Kita akan menyebutkan nama teman kita yang kita kenal, yang kita dekat dengan kita. Siap-siap, ulang lagi 1 menit berikutnya. 1, 2, dan 3. Mulai lagi, silakan. Kevin. Baik ya, boleh tutup kembali, boleh mute lagi ya. Ada yang luar biasa. Wah, senang sekali ya. Terima kasih ya. Silakan boleh di mute lagi. Ada yang hebat. Oke, thank you ya. Jadi kita sudah memberikan doa yang luar biasa buat teman-teman kita, buat sahabat kita yang juga akan sama-sama sukses insyaallah ya. Baik ya, kita akan mempelajari satu hal yang sangat penting, karena saya percaya ya, karena percaya bahwa kalian adalah ya. Oke, ya, saya percaya kalian adalah orang-orang yang memang luar biasa, yang insya Allah ya, kita doakan senantiasa sukses, bukan lagi rata-rata tapi di atas rata-rata, amin ya teman-teman, yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Nah, kalau kalian lihat di layar, di Indonesia itu ada motivator yang pernah memecahkan rekor MURI, namanya Pak Andre Wongso. Dia non-muslim, pesertanya 13.000 orang di Senayan. Nah, Kak Nakoy mengumpulkan peserta ya waktu itu sebanyak 18.000 audiens ya. Ini kira-kira berapa ribu nih pesertanya? Wow, hampir mengalahkan rekor MURI ya. Ini kurang lebih hampir 200, 300 ya. Begitu dahsyat ya. Nah, ini salah satu perjuangan yang tidak mudah, tapi ini sebuah prestasi yang dilakukan dengan kesungguhan hati yang luar biasa. Kalau adik-adik nanti mampir main daerah BSD, nah saya tinggal ya, Bapak tinggal di daerah BSD dekat dengan
ya, dengan Eon ya, Eon BSD ya, tanpa syarat ya. Tepuk tangannya tadi sudah berdirinya tegap, wajahnya, auranya, aura bahagia, tepuk tangannya semangat, dan kita mendoakan kanan kiri kita agar sukses, sehat, kemudian ya tercapai impiannya. Pokoknya doa-doa yang baik untuk teman-teman kita, karena doa itu akan memantul kepada kita sendiri ya teman-teman, yang luar biasa. Nah, di dalam buku ini ada 5 ciri siswa yang bahagia tanpa syarat. Nah, kira-kira kalian termasukkah siswa yang bahagia tanpa syarat? Kita lihat ya, kira-kira cirinya apa aja ya. Yang pertama, siswa yang bahagia tanpa syarat itu adalah mudah menyapa teman dan guru ya. Jadi kalian yang mudah menyapa berarti bahagia tanpa syarat. Yang biasa disapa terus berarti ya lagi kurang bahagia ya. Jadi rajin-rajin menyapa teman maupun ya menyapa guru, ini bagian dari orang yang bahagia tanpa apa tadi? Syarat ya. Siapa di antara kalian yang mudah menyapa teman? Nah, ini kalian bersyukur ya, dan nanti kalau besar ini akan menjadi kekuatan, menjadi jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha ya, akan jadi pengusaha-pengusaha sukses yang punya jaringan, yang punya teman banyak sekali. Amin ya, didoakan kalian jadi orang-orang yang sukses luar biasa ya, punya banyak teman, temannya begitu banyak, komunitas begitu banyak, karena mudah membuat banyak teman-teman bahagia. Yang kedua, siswa yang bahagia tanpa syarat, dia mudah maafin ya, jiwanya tuh mudah maafin ya. Kalau ada masalah dia kemudian ya udah lewat ya udah gitu, nggak usah dibahas lagi, betul-betul maafin. Nah, ini siswa yang mudah bahagia tanpa syarat ya, mental juara. Kemudian yang ketiga, semangatnya juga semangat yang tinggi, bukan lagi biasa-biasa ya, dia semangatnya luar biasa ya. Kemudian dan yang keempat, dia mudah meminta maaf ya. Dia mudah meminta maaf, kemudian menyemangati teman. Dia juga menjadi motivator buat temannya. Ayo dong semangat, ayo dong kita ya, kita mau lulus lah sama SD, kita harus lebih baik lagi. Nah, dia mudah menyemangati teman. Temannya lagi curhat, aduh udah jangan ngeluh deh, lagi susah nih pandemi, udah semangat aja. Pokoknya dia selalu membuat temannya ikut bahagia ya, dan jarang mengeluh di depan temannya. Jadi jarang mengeluh walaupun keadaannya berat, tapi menutup ucapannya kata-kata buruk ya. Nah, siapakah di antara kalian yang seperti ini ya, bisa doakan kalian semua adalah orang-orang yang memiliki hati bahagia tanpa syarat. Amin ya, Allahumma amin. Ada-ada yang luar biasa, dan kalian ini adalah orang-orang ya, manusia-manusia istimewa, pemimpin masa depan. 20 tahun yang akan datang ya, 25 tahun yang akan datang, Indonesia akan banyak ya memberikan kesempatan kepada kalian untuk memimpin negeri ini. Dan jauh sebelum itu, ada-ada yang luar biasa, kalian tuh istimewa. Nah, salah satu istimewanya adalah kalian lihat di video ini ya, kira-kira kenapa kalian istimewa? Kenapa orang tua kalian menganggap kalian istimewa? Kita lihat sama-sama ya. Kalian punya sesuatu yang sangat mahal, yang sangat ajaib, ya Allah berikan sejak dalam kandungan orang tua kalian atau dalam ibu ya, rahim ibu kalian. Kita lihat sama-sama cuplikan ini. Kira-kira dicatat ya, boleh, ada berapa ya? Ada berapa miliar yang ada dalam bagian dari organ tubuh kita? Kita lihat sama-sama. Ada 100 miliar ya, panjang saraf kita ini kalau diulur dari sini sampai ke bulan, balik ke sini lagi panjang saraf otak kita, dan itu hanya Allah yang bisa membuat itu begitu istimewa. Kecil tapi begitu hebat ya. Begitu kecil di sini tapi begitu luar biasa, ada yang hebat ya. Jadi jangan mengatakan aduh saya lagi ini, jangan ya. Lagi sedih dan sebagainya ya. Kita selalu bahagia selalu ya. Aduh saya enggak punya apa-apa lagi, saya enggak punya teman lagi, aduh saya lagi punya masalah ya. Teman-teman yang hebat ya, ada yang luar biasa. Coba sekarang semua tangannya ikuti kayak gini, semua tangannya pegang kepalanya yang paling atas. Silakan semua tangannya, mana tangannya? Tangannya mana, tangan tanganan. Buat enggak usah dua-dua tangan, satu tangan aja gini. Pegang yang paling atas, mana paling atas? Oke, bukan di sini ya, bukan Wina, bukan bagian jidat ya, bagian atas ini ya. Dan kita oke, kita ucapkan satu kalimat ya. Kita ucapkan satu kalimat ya, ikuti bersama-sama ya. Alhamdulillah ya Allah ya, kepala saya sehat. Mana belum semuanya, silakan semuanya, mana semuanya, ini anugerah ya Allah, inilah mental juara ada di sini ya. Kita ulang lagi di bagian atas. Kalau di beda itu ada otak namanya reptilia,
ada mamalia, ada neokortex. Nah, ini bagian atas inilah yang ajaib ya. Coba lagi ya. 1, 2, 3 ucapannya dengan syukur ke Allah sebelum berbuka ini. Alhamdulillah ya Allah, kepala saya sehat ya. Ulangi lagi, alhamdulillah ya Allah, saya menjadi juara ya. Saya menjadi pemenang ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya luar biasa ya. Jadi ada-ada yang hebat ya. Kapan terakhir kalian bersyukur ke Allah dan menyentuh kepalanya dan ucapkan syukur? Jangan-jangan belum pernah ya. Coba ada yang sudah pernah melakukannya, lagi sholat di dalam kamar sendiri, kemudian makasih ya Allah, kepala saya sehat ya Allah. Ya, atau jangan-jangan lupa atau nggak pernah ya. Jadi bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kekuatan otak yang luar biasa. Yang otak ini satu saja saraf kita rusak, kita nggak mau lagi ya masuk ke sekolah. Artinya jadi orang apa? Stres ya, jadi orang gila. Maka kita bersyukur ya teman-teman, ada-ada yang luar biasa diberikan kekuatan ajaib dari Allah yang luar biasa ini. Dan ternyata ya salah satu cara ya, cara kerja otak ini adalah dia akan memantul. Ya, akan memantul. Siapa yang pernah datang ke tebing kemudian teriak, "Saya lelah." Mantulnya adalah lah ya. "Saya capek." Mantulnya adalah P ya. "Saya bete." Mantulnya adalah T. Gak mungkin kalian datang ke tebing mengatakan "Saya lelah." Mantulnya enggak ya, pasti mantulnya serupa. Jadi pantulan-pantulan ini yang harus dihati-hati. Nah, kalian yang bermental juara selama Ramadan, coba jangan ngomong yang buruk-buruk. Coba puasa lisan juga. Coba menahan diri ini ya, yang tadinya mau ngeluh enggak jadi, karena akan memantul kepada otak kalian dan ada 100 miliar saraf tadi, ada-ada yang luar biasa. Lagi mau kesel, ya Allah lagi puasa ya. Lagi misalnya mau komplain karena sakit fisik badannya, malah bilangnya, "Ya Allah saya sehat ya Allah ya." Lagi ada masalah sedikit ya, kemudian "Ya Allah saya bahagia ya Allah, saya bisa ya Allah" gitu ya. Nah, ini adalah mental-mental juara yang bisa mengendalikan ya, ada-ada yang luar biasa. Dan ini sudah dibuktikan dengan banyak teori ya, lagu juga memantul ya, lagu juga memantul ya. Lagu-lagu di Indonesia tuh banyak lagu galau, sementara lagu-lagu barat tuh banyak lagu-lagu yang positif. Nah, negara-negara maju itu memang salah satu mencetak karakter juara dari lagu. Ya, Amerika tuh banyak lagu-lagu yang positif ya, ada ya The Power of Dream ya, kemudian Game ya. Itu lagu yang positif. Ya, sisanya banyak lagu-lagu yang negatif ya, teman-teman hebat. Nah, ada-ada yang luar biasa di dalam ilmu tentang ya motivasi, termasuk di dalam kekuatan manajemen pikiran. Ternyata kalau kita membiasakan kata-kata yang baik, akan memantul dalam kekuatan pikiran kita sendiri. Nah, saya sudah siapkan beberapa kata-kata baik, kata-kata juara buat kalian, yang bisa kalian pantulkan dan memantul ya, memantul kepada masa depan kita yang lebih baik ya. Dan misalnya ya, teman-teman, inilah kata-kata yang positif ya. Nanti saya akan minta satu laki-laki, satu yang perempuan ya, membacakan ini, tapi dengan mental yang semangat, dengan juara yang luar biasa ya. Karena kalimatnya adalah, "Alhamdulillah ya Allah, saya sukses ya." Ya, kemudian sukses meraih impian kalian, termasuk tadi ada ya, jadi dokter, jadi dosen, jadi arsitek, jadi presiden ya, jadi apapun yang hebat ya. Kemudian impian saya pasti ya, "Alhamdulillah ya Allah, saya disayang orang tua ya." Walaupun mungkin saat ini ada yang sedang dibanding-bandingkan, "Kamu sih kak, kenapa sih gak kayak adik kamu?" Mungkin oleh mama, oleh papa. Mungkin kalian anak yang terakhir ya. "Kamu kenapa sih gak kayak kakak kamu yang semangat, yang rajin, biasa ke masjid terawih terus, kamu nih di rumah terus ya." Atau malah sholat terawih, gak masalah. Harus kita pantulkan dalam pikiran kita, kita disayang orang tua ya. Kemudian masa depan saya pasti ya, masa depan saya pasti. Semoga Allah pastikan masa depan kalian jadi dokter, jadi ya, jadi insinyur ya, jadi pemilik perusahaan. Kemudian yang orang tua sedang sakit, kita juga doakan, "Orang tua saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, orang tua saya sehat." Kemudian yang terakhir, "Saya dibanggakan orang tua." Ya, ini saya akan minta ya, adik-adik siapa yang mau jadi volunteer ya, yang mau relawan
ya, ikhlas dengan bahagia, membacakan ini dengan bahagia yang luar biasa. Kira-kira siapa di sini? Ada nggak yang berani, ada nggak yang ikhlas menjadi leader untuk teman-temannya? Ada? Siapa yang siap? Oke, yang perempuan, Mira boleh, Mira? Mira boleh mendoakan teman-temannya, mengajak teman-temannya. Dia patungan, tapi harus ada kata-kata alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah, saya sukses. Alhamdulillah Allah, impian saya pasti. Dan teman-teman, boleh ya, walaupun unmute, walaupun mute, tetap juga boleh ikuti bersama-sama ya. Silakan Mira, waktunya untuk Mira, bisa doakan semoga impiannya dipastikan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Silakan Mira. Unmute. Bisa unmute di sana kah? Mira bisa unmute? Oke, okay. Kalau Mira, kalau belum bisa, oke. Okay. Bisa Mira? Kalau belum kita geser ke ya, silakan ke Kesha, bisa unmute Kesha. Kesha. Mana nih mental juara, ayo Kesha. Mana nih wajah yang bahagianya? Oke, okay, ya. Mana nih teman-teman? Oke, okay, ya. Mana nih semangat. Oke, okay. Kak. Siapa nih? Saya Javier, Kak. Oh. Bakhtiar. Javier, Kak. Oke, Javier, silakan Javier. Bantu ya, bantu satu. Habib, Pak, Habib. Ya, satu dulu. Siapa yang satu dulu ya? Javier, silakan. Dibaca ini tulisannya ya, Kak. Dibakar. Ya. Mana Javier? Ya Allah, saya menjadi anak yang pintar. Semoga teman-teman juga ya, anak yang pintar oleh situ udah pintar dan selalu berbakti kepada orang tua. Yang mana sih Javier? Amin. Amin, Allahumma amin ya. Kira-kira perasaan Javier bagaimana tuh kalau itu menjadi benar dan nyata? Saya menjadi senang. Senang ya. Tapi boleh bisa tahu nggak kira-kira Javier pengen jadi apa sih kalau besar? Dokter tadi kayak... Kalau saya sudah besar, saya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Oh, tepuk tangan dong. Kita doakan dong. Mana ini Presiden Indonesia yang berapa Javier ya? Ini Pak Jokowi ke-7, 8, 9. Keberapa Javier? Belum tahu, Pak. Amin ya. Amin, Allahumma amin. Amin. Kita doakan ya Javier. Ya, semoga Allah mudahkan dan ada alumni dari MP menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Allahumma amin. Luar biasa, Javier ya. Javier boleh tunjuk satu teman yang perempuan untuk melanjutkan afirmasi tadi ya. Saya belum terlalu banyak kenal. Silakan Javier. Siapa Javier ya? Yang melanjutkan. Silakan. Yang perempuan, Kak. Ya, perempuan. Ya. Teman Javier, siapa teman Javier? Teman sekelas. Oh, teman sekelas. Ya, silakan. Ayo semangat Javier. Ya. Teman sekelas ya, Kak. Iya, iya Javier, siapa ya? Aisyah Malika. Oke, Aisyah Malika. Silakan Aisyah Malika kita. Mana Aisyah Malika ya? Semangat Aisyah Malika. 1, 2, 3, mana suaranya? Aisyah? Oke ya, Aisyah Malika belum. Ya, Aisyah Malika, mana Aisyah Malika? Oke, teman-teman ya, sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang luar biasa, ya, itu... Kalau kita membiasakan diri ya untuk menjaga pikiran kita, insya Allah itu menjadi modal juara. Jadi Ramadan ini salah satu cara membuat mental kita juara adalah senantiasa ya berkata-kata baik dan menjaga pikiran yang baik ya selama Ramadan. Senakoy membuat buku tentang Ramadan berjudul Awareness of Ramadan ya, 30 latihan harian mengaktifkan diri menjadi manusia di atas rata-rata ya. Ini juga latihan buat kita semua.
ada satu kata-kata yang bagus untuk kalian catat, silakan boleh catat ya, untuk kalian ingat-ingat kata-kata kenang-kenangan dari Ustaz Nakoy. Kalimatnya adalah, ya, orang gagal itu punya ribuan alasan, sementara orang sukses dia hanya punya satu alasan, ya. Jadi orang gagal dengan orang sukses, ya, bedanya hanya di alasan, ya. Aduh, mau sholat tahajud, nam besok aja ah, itu namanya apa? Alasan, ya. Besok mau olahraga ah, habis subuh, tapi enakan tidur, namanya apa? Alasan, ya. Ya, mau baca buku, aduh nanti aja lah, ngapain baca buku lagi, kan udah selesai, ya, adalah alasan, ya. Jadi ternyata ya orang sukses alasannya ya tidak banyak ya. Orang sukses itu dia selalu hanya punya satu alasan ya. Ada yang luar biasa, yaitu apa? Tidak ada alasan ya, tidak ada alasan. Dan semoga ada simpan juga. Bukannya itu bawah. Jadi momentum buat kita semua ya. Oke, adik-adik yang luar biasa, kita lanjutkan ya. Selamat menjadi siswa-siswi yang terbaik, yang hebat ya, teman-teman. Dan mengapa Ramadan melatih kita punya mental juara? Kita kemenangan ini baru mulai, ibarat perlombaan kita baru mulai, dan adik-adik akan terus berjuang ya. Kira-kira apakah kemudian menang atau tidak ya, puasanya sukses atau tidak, kemudian tadarusnya sukses atau tidak, kemudian ya menghafalnya sukses atau tidak, itu adalah kemenangan ya. Ada-ada yang luar biasa. Dan ada-ada yang rahmati Allah kayak Rossi. Siapa yang suka lihat balapan ya, balapan motor kayak Rossi? Rossi ini seringkali di belakang, tapi kemudian di tikungan dia bisa ngebut dan bisa menang ya. Dia bisa cepat sekali dan bisa memenangkan. Nah, kadang-kadang kita juga ya belajar dari sini. Ramadan ini membuat kita lebih cepat ya, lebih cepat lagi, fokus lagi. Kalian mau fokus ke yang mana nih misalnya? Saya mau fokus Ramadan ini saya pengen ya menghafal ya misalnya juz terakhir. Kalau fokus kalian, insyaallah kalian bisa. Ya, saya Ramadan ini mau belajar conversation bahasa Inggris. Ya, pokoknya tiap hari ngomong bahasa Inggris selama Ramadan. Insyaallah setelah selesai Ramadan kalian lebih mahir lagi ya. Saya Ramadan ini ingin sedekat tiap hari. Nah, ini kalau kalian praktekkan luar biasa. Saya ingin Ramadan ini saya niatin membangunkan ayahku, ibuku sebelum sahur. Nah, kalau kalian kemudian menjaga ini, ya, selalu mempraktekkan, itu luar biasa, ya. Kemudian, kita lihat berikutnya, ya, sahabat-sahabat, adik-adik yang luar biasa, ya. Berikutnya adalah, ini adalah juara. Nah, kalian boleh catat, ya, juara itu ada kepanjangannya. Mental juara itu, orang yang juara ini memiliki rumus-rumus sederhana, ya. Yang pertama adalah J-nya ya, kita catat sama-sama. Apa itu J-nya? Kita lihat ya. J yang pertama adalah orang-orang hebat itu ya, janjimu pada mama dijadikan motivasi sukses dan hebat. Ya, setiap kalian kan pernah punya janji kepada mama, kepada ibu, kepada umi, ya mah, aku enggak lagi deh mah kayak gitu. Aku berjanji mau jadi anak yang rajin, baca Quran. Nah, janji itu dijaga ya, janji itu diingat ya. Jadi orang atau siswa siswi yang punya mental juara, dia selalu ingat janjinya kepada ibunya atau kepada ayahnya. Nah, kalian pernah punya janji apapun ya, janji yang sederhana juga nggak apa-apa, tapi kemudian praktekkan ya. Ada di antara kalian yang berjanji ya, mulai Ramadan ini, kalau Ramadan tahun lalu aku misalnya ya, aku misalnya sempat mudah marah mah, sekarang Ramadhan aku nggak mau marah-marah lagi ya. Ada yang berjanji aku pengen membuat mamaku tersenyum setiap hari. Caranya seperti apa? Aku mau sholat traweh selama bulan Ramadhan ya. Aku juga mau membuat ayahku bahagia ya, misalnya ya. Ini contoh. Nah, kalian pasti pernah punya janji yang membuat kalian termotivasi ya. Kalian punya janji yang membuat kalian termotivasi untuk sukses ya, adik-adik yang luar biasa. Siapa di antara kalian yang mau singkat, yang pernah punya janji ke mama, dan janji itu kalian fokuskan, kalian jaga, dan ternyata membuat kalian memiliki semangat dalam belajar yang luar biasa. Ada teman
yang berjanji kepada ibunya ketika waktu itu ibunya mengatakan, ya, mama, papa nggak bisa baca Quran dengan baik, nak. Mama, papa pengen nanti di surga punya mahkota, dan diantara anak mama, papa ada yang, ya, menghafal Al-Quran, jadi penghafal. Ya, mah, aku siap jadi, ya, aku siap memberikan mahkota ke mama nanti di akhirat. Nah, ternyata janji itu dia jaga, sekarang menjadi seorang dokter. Seorang dokter yang luar biasa sukses, ya. Itu contoh. Nah, kalian punya janji kepada orang tua, kalian ingat, kalian jaga janji tersebut, ini bisa menjadi rumus sukses yang pertama, ya. Rumus sukses yang pertama. Ya, siapa yang mau singkat? Ada yang mau cerita singkat? Siapa yang pernah punya janji kepada mama dan itu jadikan motivasi semangat belajar? Ada nggak yang mau unmute? Atau boleh, ya, tadi angkat tangannya. Janjinya sederhana juga nggak apa-apa, ya. Ada? Tapi membuat kalian kemudian selalu semangat dan semangat dan semangat, ya. Ini beberapa orang yang mungkin kalian kenal. Lalu sambil kalau ada, boleh ya, unmute ya. Kalian, kalau kalian punya hal ini, berarti kalian punya namanya moral intelligence. Punya kecerdasan yang luar biasa di sini, ya. Moral intelligence. Nah, ini kita lihat. Ya, lihat. Kalian di layar ini, orang-orang yang dia berjanji kepada mamanya, ibunya, dan sukses. Yang pertama adalah Pak Khairul Tanjung. Pak Khairul Tanjung, ya, karena orang tuanya miskin waktu itu, orang tuanya sulit, Pak Khairul Tanjung berjanji ingin membuat orang tuanya bahagia. Bahkan ibunya karena nggak punya uang, ibunya bilang, jual kain ibu, nak, untuk kamu kuliah di kampus UI. Ya, akhirnya Pak Khairul Tanjung kemudian ke Pasar Senen menjual kain-kain ibunya untuk menjadi modal kuliah. Dan sejak itu dia bertekad bahwa aku gak ingin melihat mamaku menangis lagi. Aku ingin mamaku selalu bahagia. Dan janjinya ini kepada mamanya sekarang menjadi pengusaha 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, jadi kalian juga mungkin ada yang pengen menjadi orang-orang sukses yang ilmunya banyak juga, duitnya banyak, ya. Ini contoh Pak Khairul Tanjung. Ternyata rahasia suksesnya adalah, ya, dia janji kepada mamanya, dia tepati, ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Pak Bas Rizal Koto, Pak Basko. Orang ini juga sama suksesnya karena, ya, dia selalu memenuhi janjinya kepada ibunya, ya, ibunya dan ibunya, ya. Kalau kalian ada orang tua kalian orang Padang, mungkin ada teman kalian orang Padang, dia punya hotel bahkan di Padang, ya, karena dia memenuhi janji kepada ibunya, ya. Kemudian ada, ya, mantan wakil presiden Pak Yusuf Kalla juga sukses menjadi wakil presiden 2 kali, adik-adik. 2 kali, ya, karena juga sama, ya, janji kepada orang tuanya pun, mamanya pun dipenuhi, ya, adik-adik yang luar biasa. Nah, ini Pak Basko tadi, ya. Dia, ya, memenuhi janji kepada orang tuanya, kepada mamanya. Mungkin ada di antara kalian, ya, anak-anak atau adik-adik yang hebat, ya, misalnya kayak siapa di sini, ya, Faiz tadi, ada Altaf, ya, mungkin pernah janji, iya, mah, aku ingin nanti, ya, pokoknya jadi yang terbaik sebagai kakak, mah, aku nggak ingin mengecewakan mama, agar adikku semua akan menjadikan contoh aku, teladanku. Nah, misalnya, ya, ada mungkin di antara kalian kayak Alisa berjanji, mah, aku berjanji, ya, mah, aku pokoknya insya Allah, mah, doakan aku, ya, mah, nanti kalau aku besar, aku pengen membawa ama umroh, haji, pokoknya nanti kita jalan-jalan, ya, mah, ke luar negeri, ya, itu namanya janji, ya, misalnya, dan Allah nanti mudahkan rezekinya, ya. Ada juga mungkin di sini ada Gali berjanji, mah, aku nanti kalau besar nanti, ya, mah, aku pengen nanti membuatkan mama rumah yang besar, agar mama kemudian semakin senang, misalnya, ya. Itu adalah janji yang, ya, kalian semoga dimudahkan oleh Allah rezekinya. Amin, ya. Ma, aku nanti janji, ma, kalau aku nanti, ya, lanjutin lagi sekolah SMP, aku akan jadi yang juara terbaik, ya. Nomor 1, ma, pokoknya membuat mama bangga sama aku, ya. Itu adalah, ya, janji-janji kita, kalian kepada orang tua, ya. Siapa di antara kalian yang pernah berjanji, dan janji itu kalian ingat terus, tapi melahirkan semangat dalam belajar, ada?
Ada nggak di sini? Ya? Siapa? Ngomong apa ke mama yang kata-kata sederhana juga. Ya mah aku nggak main game lagi, nggak terlalu main game. Aku mau belajar terus. Nah, contoh gitu ya. Agra punya nggak? Apa Agra? Coba ngomong dong, Agra. Agra di unmute dong. Apa? Nggak boleh ya? Itu tuh. Oke. Okay. Ya? Agra. Ya? Tapi pernah punya kan? Agra pernah punya janji kan? Kepada mama ya. Nah, Agra jaga janji tersebut dan fokus buat ya tersenyum mama selama Ramadan ini. Coba kalian jaga komitmen selama Ramadan bagaimana mama selalu tersenyum. Insya Allah berkah buat kalian di Ramadan. Nanti di akhir Ramadan kita akan jadi juara. Amin ya. J-nya adalah tadi J ya. Kemudian U-nya juara itu adalah ungkapkan perasaan syukur dan bahagiamu kepada orang tua. Ya. Biasanya kalau laki-laki jarang mengungkapkan perasaan. Kalau perempuan mudah mengungkapkan perasaan. Ma, aku tadi gini, Ma. Ma, aku seneng loh, Ma. Kalau laki-laki jarang kalau ditanya ya. Nah, sekarang kita latihan di Ramadan. Aku seneng, Ma, hari ini tadi sholat tarawih imamnya suaranya enak, Ma. Ma, aku seneng hari ini tadi aku ketemu dengan ya Pak Nakoy, Ma. Nah, contoh ya, itu mengungkapkan perasaan. Ma, aku tadi semangat, Ma. Nah, itu contoh belajar mengungkapkan perasaan syukur ya. Itu bagian dari namanya natural intelligence, kecerdasan alamiah ya. Kemudian yang ketiga, A-nya juara ya, juara. A-nya adalah amati orang-orang yang lebih sukses dan ikuti rahasia suksesnya. Jangan malu belajar. Jadi kalau kalian punya teman yang sukses, yang pinter, yang maju, ya, amati dan kenapa dia bisa berhasil. Oh, ternyata dia kalau belajarnya sebelum subuh. Sementara aku kalau subuh masih tidur. Mulai besok aku mau belajar sebelum subuh seperti dia. Nah, akhirnya ya bisa diamati, ditiru ilmunya. Kemudian jangan malu bertanya. Insya Allah berhasil ya. Jadi amati teman-teman kalian yang berhasil. Mungkin ada juga teman kalian yang ya di luar beda sekolah. Mungkin di mata kalian kok dia ininya hebat ya. Kenapa dia bisa berhasil ya? Kalian amati. Kemudian oh ternyata itu rahasianya. Aku juga bisa. Aku juga mau belajar. Dan jangan malu bertanya ya. Bertanya gak masalah ya. Yang berikutnya ini juga orang-orang seperti ini, kalian seperti ini berarti punya namanya generatif intelligence. Kecerdasan bisa menangkap peluang ya. Jadi ini akan mencetak kalian nanti kalau besar bisa melihat peluang-peluang untuk sukses ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya juara ya, rajin belajar dan bertanya ya, rajin belajar dan bertanya adalah mental juara. Jadi rajin ibadahnya ya, belajar juga luar biasa dan mau bertanya lagi sama papa. Ah, tadi kalau kenapa ya di Al-Qur'an kayak gini ya, Pa? Ah, kenapa ya Rasulullah maju kayak gini ya? Ya, Ma, aku ini mau nanya, Ma. Nah, rajin bertanya itu bagus ya. Jadi kalian Ramadan ini banyak bertanya. Jangan bertanyanya ke YouTube, ke Google, tapi ke mama papa jarang bertanya ya. Ya, YouTube-nya sering nanya, Google sering nanya, sering cari kata-kata yang ditanya, tapi ke orang tua jarang bertanya. Ya, mumpung Ramadan masih hari ketiga, kalau ngumpul orang ini habis ini buka puasa bertanya sesuatu. Pak, papa dulunya sukses atau enggak sih, Pak? Papa kan bilang dulunya papa sulit, Nak. Kakek kamu juga orang susah, Nak, tapi karena papa ingin membahagiakan kakekmu, akhirnya papa merantau, papa bekerja keras, sukses, dan akhirnya papa bisa sekolahkan kamu di MP, Nak, gitu. Nah, itu contoh ya. Kalian tanya ke papa, Mah, Mah, kalau mama suka sama papa, papa tuh karakternya apa sih, Mah? Mah, yang membuat aku pengen seperti papa. Oh, papa tuh orangnya selalu tersenyum, Nak. Selalu semangat, Nak, gitu. Nah, contoh ya. Ini rahasia yang keempat. Dan yang terakhir, ya, ada-ada yang luar biasa, ya, adalah, ini disebut dengan sosial emosional intelligence ya, kecerdasan sosial dan emosional. Yang terakhir adalah ambil sisi baik dari peristiwa buruk. Jadi orang-orang yang mentalnya juara bisa mengambil sisi baik dalam hal buruk. Walaupun peristiwanya buruk, dia bisa mengambil hal-hal yang baik tersebut ya. Nah, ini kalau kalian mungkin pernah ada yang ya membuli di luar sekolah, mungkin tetangga di komplek, mungkin teman di tetangga rumah, ada yang mungkin ya membuli, nggak usah sakit hati, ambil sisi baiknya gitu, ambil sisi yang terbaiknya. Mungkin ada yang diremehkan oleh saudara ketika ngumpul, ya nggak usah sedih,
ambil sisi baiknya ya, bahwa aku akan tunjukkan kepada saudaraku nanti bahwa kalau aku nanti SMP, aku akan jadi yang terbaik mengalahkan semuanya gitu. Nah, itu jadi motivasi ya. Ketika mungkin kalian waktu SD masih sering buang-buang waktu, masih sering santai, masih sering ya bercanda, kalian bertekad SMP, aku akan menjadi siswa yang terbaik ya, akan tunjukkan kepada temanku bahwa aku juga bisa ya. Seperti itu adik-adik yang luar biasa ya. Jadi ambil sisi baik dari peristiwa yang buruk. Karena dalam hidup kita tidak semuanya peristiwa kita ya enak semuanya, semuanya. Ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang enggak enak, enggak nyaman ya. Peristiwa yang mungkin juga menyakitkan, tapi kita jadikan sebagai motivasi terkuat buat kita. Ya, maka tadi kalau adik-adik lihat profil saya ada kata-kata kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia-manusia lainnya ya. Jadi yang asah kita itu adalah orang lain. Kadang-kadang ada kata-kata buruk, kadang-kadang kata-kata jelek ya dan sebagainya. Jangan kemudian aduh jadi manusia kok masalah mulu ya, enakan jadi bukan manusia. Menjadi bukan manusia juga banyak masalah. Contoh ya, kalau kalian memilih saya pengen jadi kelapa. Bayangkan jadi kelapa, membawa kelapa ini. Mama, ma, ibu, ibu, aku dapat kelapa, Bu. Kemudian ibunya, nak, taruh nak, kelapanya tuh di dapur. Panggil sana bapak. Kemudian anak kecil ini, pak, panggil ibu, pak. Bapaknya datang, ada apa, Bu? Bapak tolong belahin dong kelapa. Kelapanya yang melihat kata-kata dibelah langsung kaget, mau diapain saya ya? Tiba-tiba bapaknya langsung membelah kelapa, cepret sekali, dua kali, tiga kali, bahkan berkali-kali sampai terbelah. Airnya keluar dan kelapa menjerit sakit, sakit ya Allah sakit. Kemudian buah kelapa cukup ya Allah sakit ya Allah aku gak kuat lagi ya Allah cukup ya Allah. Tiba-tiba kata ibunya, nak panggilin bapak nak, tolong ambilin parutan ya. Ternyata ibu ini memarut kelapa ini begitu keras sekali, dua kali, tiga kali, terus berkali-kali diparut. Kelapa menjerit sakit, gak kuat ya Allah gak kuat ya. Diparut lagi, parut lagi. Ya, kemudian habis diparut, ibu ini memerasnya terus dengan semangat. Ternyata menjadi kelapa juga ada banyak masalah. Menjadi, kalau kita pilih binatang juga banyak masalah. Dan menjadi makhluk Allah terbaik, yaitu manusia. Kita juga ada masalah. Tapi Allah berikan tadi 100 miliar otak di sini yang akan memandu kita kalau kita asah, dilatih untuk selalu ya berpikir baik, berkata-kata baik. Dan insya Allah kita menjadi pribadi yang punya mental, bukan mental biasa ya, tapi mental kita adalah mental-mental juara yang membuat kita sukses, membuat diri kita menjadi orang-orang hebat sekarang dan juga nanti selamanya ya. Semoga adik-adik jaga semangat juara ini ya. Juara tadi punya rumus ya, dan kita sepakat ya untuk mulai ya, untuk mulai buat orang tua kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, hanya punya satu alasan, yaitu apa tadi? Tidak ada alasan ya. Amin, Allahumma amin. Adik-adik yang dirahmati Allah ya. Demikian, semoga adik-adik semuanya bisa menjaga ya, bisa menjaga momentum ini, peristiwa ini, dirawat bersama-sama, dijaga bersama-sama, dan bisa membuat kalian sukses nanti. Sebelum tutup, Pak Nakoy atau Ustaz Nakoy ingin memberitahu siapa orang tua ya Ustaz yang membuat hari ini memiliki semangat yang luar biasa ya, yang memiliki semangat yang dahsyat, semangat yang selalu optimis, selalu yakin ya, selalu positif ya, selalu semangat dalam kehidupan ini ya, menjadikan hal yang luar biasa ya, teman-teman yang hebat. Orang tuanya Pak Nakoy orang tua biasa ya, tapi selalu ya, selalu mendoakan, selalu semangat, selalu menjadikan seperti hari ini. Jadi kalian juga sama mendoakan orang tua dalam keadaan apapun, apalagi di Ramadan ini ya. Ini anakku kenalkan orang tua, anakku yang orang tua dari kampung ya, yang kita lihat sama-sama ya. Ini adalah orang tua ya dari kampung yang menjadi motivasi belajar ya. Dua-duanya orang yang biasa, baca pun belum bisa, nulis pun nggak bisa. Tapi karena punya orang tua nggak bisa baca dan nulis, akhirnya ya, karena Koi menjadi penulis di Gramedia. Orang tua juga nggak bisa ngomong, ya nggak bisa, ya bukan guru, bukan ustadz, orang tua biasa,
akhirnya ya karena aku bertekad menjadi pembicara ya, pengen memuliakan orang tua. Semoga kalian juga melihat gambar Ka'bah di sini ya, bisa doakan. Semoga bisa memuliakan orang tua mulai dari sekarang ya sampai seterusnya, insya Allah menjadi kebahagiaan surga buat orang tua. Amin, Allahumma amin ya. Amin, Allahumma amin. Dan mari kita sama-sama berdoa ya di akhir sesi, karena ternyata menjelang berbuka puasa ya. Betul kata Rasulullah, bahagia orang berpuasa itu ada dua. Pertama, ketika menjelang berbuka. Yang kedua, ketika bertemu dengan Allah ya. Dan semua kita kalau mau berbuka, wajahnya senang nggak? Senang ya. Nah, ini menunjukkan hadis Rasulullah benar ya. Jadi kita doa yuk untuk orang tua kita ya. Kita doa yuk untuk masa depan kita. Kita doa yuk untuk guru-guru kita di MP. Kita doa yuk untuk sahabat-sahabat kita ya, yang berpisah. Kita doakan mereka juga sukses semuanya. Amin ya. Allahumma amin ya. Baik, kita sama-sama sebelum berdoa, kita membaca suratul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afiyata wa al-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yaksa'u. Allahumma surna sikal jamil. Allahumma surna sikal jamil. Allahumma surna sikal jamil. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, orang tua kami sehat wal afiat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, orang tua kami sukses selalu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua keluarga kami bahagia tanpa syarat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yang jiwa kami ikhlas, yang syakirin, yang pandai bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua menjadi manusia-manusia yang an-nafsul mutmainnah ya Allah, yang jiwa kami tenang ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah, kami semua, teman-teman kami di madrasah pembangunan ya Allah, mudahkan segala impian kami, jadikan kami menjadi manusia-manusia terbaik ya Allah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mari kita sama-sama dulu. Tiga hal yang harus kita ingat. Yang pertama, jangan lupa anak-anak besok masih ada kegiatan LDKS seperti waktu yang seperti sekarang ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kalian mengisi daftar absen. Dan yang ketiga adalah paling ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua. Selamat berbuka puasa.
Pak Ali akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.